Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fi ulumi fi darin amin. Walam yusad yasihu antakula yasuz au yasiz. Walam yusadza, ya, sah bahwa engkau katakan yasuzza, ya, boleh bacanya gitu, ya, boleh juga bacanya atau yasidza, boleh juga sama dengan lam yasiha, itu boleh yasiha, sama dengan ini ay asyartu tsani adamu sujudi. Ay alla yakuna hadisu syadzan. Artinya syarat yang kedua adalah adamu sujud, tidak syadz. Tidak ada syadz. Ay alla yakuna, bahwa tidak ada al hadisu, hadis itu syadzan, janggal. Hadisnya enggak janggal. Apa maksudnya? Ya, wasyuzuzu syuzuz huwa, dia adalah mukhalafatus siqati liman huwa awsaku minhu, bertentangan dengan yang siqat. Ya, dengan, ya, bertentangan dengan yang siqat. Ada itu seorang perawi yang sikot. Bagi orang yang dia itu lebih terpercaya darinya. Jadi kalau dia bertentangan, maka hadisnya ini syadznya. Karena perawinya bertentangan dengan yang suatu hadis periwayatnya. Ya, sikot. Jadi pembawa hadis itu sangat, atau perawi sangat menentukan akan kesohihan atau tidak daripada sebuah hadis. Makanya kita kalau punya murid soleh, pinter, itu beruntung. Punya murid soleh, pinter, itu beruntung. Ya, udah soleh, pinter. Itu guru beruntung punya murid yang soleh, pinter. Maka jadilah kamu seorang murid yang soleh lagi pinter. Untuk jadi itu bagaimana? Paksakan. Biar jadi soleh, paksakan. Jauhkan maksiat, lakukan ibadah, paksa. Paksa, ya, jauhin maksiat, lakukan ibadah. Biar jadi soleh. Jauhin maksiat, lakukan ibadah, ngaji, duduk di majelis ilmu, paksa. Paksa ini. Biar jadi soleh, biar jadi pinter, ya, paksa belajar. Paksain belajar, ya. Paksain belajar.
pegang pena, pegang buku, tulis, penting tulis, biar jadi pinter. Mutolaah belajar, mutolaah jangan malas, mutolaah jangan malas. Ya, kalau ngantuk tidur sedikit, mau tidur lanjut lagi, pasang niat baik-baik. Biar apa? Biar pintar. Beruntung seorang guru bila mana punya murid soleh, pintar. Soleh, pintar, beruntung. Kalau lagi ngaji, perhatiin guru, pegang pena, pegang pensil, pensil, buku pegang, jadinya enggak ngantuk. Jangan tidur, yang enggak tidur aja sekarang ngerti bagaimana tidur. Biar apa? Pintar, soleh. Ini kami yang soleh, berusaha paksa diri kita untuk tinggalkan maksiat dan lakukan ibadah. Biar pintar, rajin belajar. Paksa mutolaah zakat. Paksa. Paksa. Al-Mu'an. Atau ya, tidak berilat, tidak berpenyakit, hadisnya. Apa maksudnya nanti? Syarat yang ketiga, ada mu'ainati, tidak ada ilat, tidak ada penyakit. Allah yakunal hadis ma'lumah, artinya bahwa tidak ada hadis itu ma'lum, hadis itu tidak berpenyakit. Wal'ainatu sawamun wamidun khafiyun yakda'u bisi'atil hadisi ma'ana zo'ira as-salamatu minhu. Illa itu dengan sebab yang tertutup, khafiyun yang tersembunyi, yakdahu yang mencederakan usihatin hadisi, pada kesoean hadis, pada kesaan hadis. Jadi kalau ada ilat itu bisa mencederakan kesohihan hadis. Nanti untuk lebih dalamnya nanti kita akan bahas selanjutnya, di pembahasan selanjutnya. Maklum, hadisnya maklum, berpenyakitnya bisa di orangnya, ya bisa di matannya, bisa di rawi atau di matan. Ma'ana zuhira as-salamat, serta bahwa yang zuhir itu selamat, ya zuhirnya selamat, ya tapi dalamnya kagak selamat. Jadi tampak dari luar cakep, bahasa kita mah begitu, tapi dalamnya baru penyakit. Kayak orang gitu, orangnya ganteng, cakep, putih, tinggi, rambutnya rapi, orangnya baik, sopan, tapi dalam hatinya lagi sakit, ya jantungnya sakit, ya nggak ketahuan. Dari luar kayaknya cakep, sehat gitu, dalamnya sakit. Kalau orang mah begitu. Ini hadis kelihatannya cakep, tapi di dalamnya ada ilatnya, ada penyakitnya. Yarwihi adun, diriwayatkan oleh orang yang adil. Hadis diriwayatkan oleh orang yang adil. Boleh kita terjemahnya begitu, diriwayatkan oleh orang yang adil, atau meriwayatkan oleh orang yang adil.
meriwayatkan orang yang adil. Hadis itu ya diriwayatkan oleh orang yang adil. Enaknya begitu ya terjemahnya. Jadi hadis itu diriwayatkan oleh orang yang adil. Ya. Nanti apa itu maksudnya? Aisyartur rabi, syarat yang keempat, ayyakuna ruwatuhu udulan. Bahwa adalah para perawinya itu orang-orang yang adil. Ya, orang-orang yang adil. Ini adil ini gimana nih? Bukan adil itu bisa bagi rata antara satu dengan yang lainnya, bukan. Adil. Wal adalatu haddahal ulama umisyurutin al-muslimu al-mukallafu as-salimu minal fisqi wa sawaili wa khissati wa aksaru ahwali ta'atullah. Telah memberikan batasan, telah memberikan definisi oleh para ulama dengan beberapa syarat. Pertama, adil itu al-muslimul mukallafu, al-muslimu orang Islam, al-mukallafu orang yang mukallaf, as-salimu orang yang selamat, minal fisqi daripada kefasikan. Orang itu bukan fasik. Fasik itu apa fasik? Ya. Al-murtakimu bil kama'il wal musirru bis sawa'il. Fasik. Orang yang melakukan dosa besar dan senantiasa di atas dosa kecil. Itu namanya orang fasik. Ya. Melakukan dosa besar walau sekali namanya fasik. Kagak sembahyang, subuh doang. Alhamdulillah sembahyang sih, cuma kalau subuh memang belum sembahyang. Bukan alhamdulillah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kenapa? Itu orang fasik. Kagak sembahyang, fasik. Ya, karena enggak sembahyang adalah dosa besar. Orang fasik tuh, fasik. Orang kalau fasik dia tobat, fasiknya hilang, tapi adilnya belum. Adilnya sampai kapan? 1 tahun. Jadi istibra dulu, diuji kesolehannya tuh, keadilannya, kesolehannya sampai 1 tahun. 1 tahun sudah benar keuji, baru adalah. Insya Allah. Ya, jadi kita kalau udah benar ya macam-macam pengen cobain ini kayak orang-orang yang udah benar-benar terus. Jadi jangan sampai jadi yang fasik ya. Atau senantiasa dosa kecil. Ya. Jangan sampai jadi orang fasik. Nah kita tahu tuh apa yang dosa itu ya, jangan kita kerjain, nanti jadi fasik. Wasaghairil khissati, dan kehinaan yang kecil-kecil, yang kecil-kecil kehinaan, artinya kehinaan yang kecil-kecil, kehinaan yang kecil-kecil, hina. Jelek. Orang suami istri, maaf, ciuman depan orang banyak, dosa enggak? Hah? Dosa enggak? Dosa enggak tahu? Kenapa enggak? Karena suami jelek enggak? Jelek. Jelek. Kisahnya depan orang banyak, cuman iya sih yang baru kawin. Lalu jangan depan orang lo. Astaghfirullahaladzim. Hmm.
Ini orang yang begini, ada artis umpama tuh dia ciuman depan orang banyak nih. Ini boleh jadi lagi berantem di rumah. Ya, di rumahnya lagi berantem. Iya. Dia lagi main film tuh supaya dikata benar. Yang benar tuh bukan begitu. Iya. Di luar biasa, di dalam Masya Allah. Iya. Itu kisah namanya. Jelek. Selamat tuh dari gitu. Jadi perawi hadisnya enggak kayak begitu. Nah, maka kamu jadilah seorang perawi ilmu yang saleh, yang adil, adab. Jangan kayak begitu. Yang bagus ya, jangan menyalahi muru'ah kalian. Muru'ah kita nih, muru'ah seorang santri dengan orang biasa, beda enggak? Beda. Muru'ahnya, jaga muru'ahnya. Kamu apa nih, santri? Ini bukan santri, beda. Maka jaga itu muru'ahnya. Nah, kita santri jangan kayak begini. Saya santri jangan kayak begini. Beda tuh. Jaga tuh, dijaga muru'ahnya. Nah, kalau ada kita jaga, nanti Allah cinta sama kita. Allah akan senyum sama kita. Nanti Allah akan janjikan maqaman mahmuda. Apa? Kedudukan yang terpuji. Begitu ya. Dijanji nama Allah maqaman mahmuda. Jangan jadi santri, jangan-jangan. Ya ampun, astagfirullah. Jangan. Boleh kita, ya, tapi biar baik, biar sopan. Ujalanmu, astagfirullahaladzim. Apalagi perempuan. Perempuan kalau keluar yang benar, keluarnya sama siapa? Sama mahramnya, sama mamahnya keluar. Sama temannya boleh enggak? Boleh, tapi yang sikot. Kata guru saya, Kiai Syafi'i Hadzami, kalau yang sikot perempuan yang mana? Ya. Begini kata beliau. Kalau digodain, stop. Neng, yang sikot nih. Ada nggak yang begini? Hah? Walaupun dia cowok-cowok mana-mana. Ya, ini bukan sikot. Jangan jalan sama perempuan yang kayak begini. Ya. Kamu jalan sama dia, ya, grepes. Tahu grepes? Oh, daun tuh grepes, daunnya grepes, jelek mana daunnya ntar. Jadi jelek kamu ntar. Begitu. Kapan aja jalan, kapan aja jalan. Enggak sikot perempuan seperti itu. Saya pergi, kalau jalan-jalan itu sama guru saya aja. Kalau sama guru saya, enggak sama guru saya enggak jalan. Pernah sekali dulu, bukan sama guru, tapi disuruh sama guru. Sekali-sekalinya doang, kapok, gak mau jalan lagi. Kenapa begitu? Karena sama guru itu terpercaya, niatnya terpercaya. Niatnya adalah ya untuk ibadah. Ini jaga kamu, jaga. Nanti orang yang seperti ini selalu menjaga kemuruannya, dijaga kehormatan yang dijaga, saya yakin dia akan Allah berikan maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Masya Allah, ini kapan aja jalan-jalan sono, jalan sini,
Ya ampun ya Rasulullah, ya mau jadi lagi libur. Kamu enggak, bukan sikot begitu. Ya, jadi kalau kita jadi santri, jaga kemurahan kita, jaga kemurahan kita, jangan sampai tercoreng kemurahan kita. Wa aktsaru ahwali ta'atullahi, dan kebanyakan keadaannya ya adalah taat kepada Allah. Keadaannya taat terus kepada Allah. Setiap tahun, setiap bulan, setiap ya minggu, setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik itu selalu taat kepada Allah. Masya Allah, luar biasa. Ini kalau ada laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini, ya, nih, laki-laki idaman, wanita idaman, masya Allah. Itu yang begitu boleh tuh diidek, ya. Tahu diidek. Nah, begini. Nanti nih, nanti. Seorang yang bagus tuh. Setiap waktunya itu adalah taat kepada Allah. Cita-citakan di hati kita. Aku ingin menjadi orang yang setiap waktu taat kepada Allah. Setiap waktu taat kepada Allah. Enggak mau ada yang haram. Masya Allah. Nih begini nanti. Ya, insya Allah bakal jadi ulama. Kalau jadi ulama, orang-orang kalau lagi istirahat, orang-orang boleh main, dia mah duduk lihat kita belajar, masya Allah, atau dipegang tasbih. Yang lain belum main-main, dia enggak. Nah, ini calon-calon nih. Apalagi sampai diakui nama temannya, ente bakal jadi kiai. Masya Allah. Kira-kira yang gerakin mulut itu siapa kira-kira? Siapa? Allah. Walaupun orang itu yang ngomong, tapi Allah yang gerakin. Insya Allah itu orang nanti udah besar jadi kiai. Jadi kita kalau sampai diakui sama teman, masya Allah. Bagaimana supaya diakui oleh teman? Ya, kita berbuat soleh, baik. Masya Allah. Ini baik sama teman. Ramah, masya Allah. Jangan jelek. Kan ada obrolan temen itu. Si Anu bagaimana? Ya, dia orangnya begitu. Nah, berarti nggak diakui sama temen. Diakui jelek sama temen. Na'udzubillah. Soleh. Nah, berusaha kita tuh. Kebanyakan waktu-waktu keadaan kita adalah taat kepada Allah. Dhabitun ay asyartul khamisu, syarat yang kelima, ay yajibu ay yakuna ruwatul hadisi dhabitina. Syarat yang kelima artinya wajib bahwa adalah para ruwatul hadis, para perawi hadis, dhabitina, dhabit. Nah, dhabit itu ada dua. Wahuwa naw'an, dia ada dua macam. Awalan yang pertama dhabtus sadrin, namanya dhabt sadar. Ya, dhabtus sadrin, hafalan ini. Ya, apal di dada, ya, apalan. Wawa, dan yaitu ayas buta mak sami ahu bi aisu ya tamakkanu min istidharihi ma tasya. Yaitu bahwa tetap apa yang ia dengar akan dia. Jadi apa yang didengar tetap bi aisu, ukuran tetapnya
Jadi ukuran tetapnya ini, apa yang didengar tetap. Ukurannya enggak? Dengan sekiranya tamakanu tetap ia menistiqbali daripada menghadirkannya mata syah, kapan dia kehendaki. Kapan dia kehendaki itu apalah langsung keluar. Malam, ya, bangun tidur, pagi, siang, tengah, siang, sore, malam lagi. Orang tanya kapan aja, baru bangun tidur langsung ditanya, langsung dijawab. Itu namanya dobut sadar, masya Allah. Kuat apalannya. Ini lupa ini. Gitu. Kalau orang Arab tuh aja kuat apalannya. Makanya ngapal ya sistemnya, metodenya. Sanian dobut kitabin, ya dobut kitab tulisan, ya, ditulis. Wahwa sianatu yaitu menjaganya, indahu di sisinya, menjaganya maksudnya apa? Dia tulis, ditulis sama dia. Min yau min sami'a ma'fi'i wassu'a'u ila ayu addiya minhu. Dari hari ia mendengar, dari mulai hari dia dengar, ya, akan sesuatu yang ada padanya, dia jaga dengan dia tulis, dia mulai hari dia dengar, dan dia sohekan akan dia, ya, kepada gurunya, umpama, ya, benar apa yang dia tulis, ila ayu adiya, sampai dia tunaikan akan dia minhu darinya, sampai dia, ya, berikan kepada yang lain. Itu catatan itu benar. Nah, kita kalau yang pertama rasanya kita melupa mulu nih. Maka yang kedua, jangan sampai kagak. Ya. Yang pertama kita melupa mulu enggak kalau apalan, melupa mulu. Nah, yang kedua dengan ditulis. Kita kalau enggak ditulis pegang pena, pegang pensil, pegang pulpen, sama buku. Ya, tulis, jangan diam aja. Dan dicek tadi wasohahau, dan dia sohekan benar apakah kan tulisan. Jangan catat, catatnya salah, atau catat tapi nggak bisa baca. Jangankan orang lain, dia sendiri nggak bisa baca. Apaan bacanya ya? Ada nggak gitu? Ada banyak. Aduh, dia sendiri bacanya nggak bisa, dia sendiri bacanya kagak bisa, tulisannya kayak semut, kayak cakar bebek, tulisan dokter. Jangan orang lain, dia sendiri nggak bisa baca. Jangan gitu, tulis yang benar. Jadi tulis yang benar dan jelas tulisannya. Ya, jadi mulai sekarang biar apa? Biar ada salah satu daripada dua ini. Mungkin kalau apalan kita kurang apa nih lah ya. Tulis aja kita yang kedua aja nih. Mulai sekarang pegang buku, pegang pena. Tulis, ini yang penting tulis, penting tulis. Setelah tulis cek tadi wasa'au cek benar apa kagak. Gitu. Biar apa yang kita tulis benar yakin. Al-misli ayyaji wajib ayyakuna kullu rawin bil isnani muttasifan bil adalati ya wadub di al-misli min awwali sanadi ila muntahahu. Wajib bahwa ada tiap-tiap seorang perawi pada sanadnya itu bersifat dengan adil. Ini bersifat adil dan dobet wadub dari yang sepertinya dari awal sanad sampai akhirnya. Jadi sama semua, sepertinya mesti sama tuh. Dari yang pertama, kedua, ketiga sama. Iya, tobakoh pertama sama-samanya
tolak tawaf kakak dua dan sama-samanya sama semua tu. Ya. Ya, pertama, kedua, ketiga sama dobet semua. Adalah semua adil semua orangnya. Masya Allah. Adalah semua adil orangnya semua. Cakep-cakep. Masya Allah. Maka saya katakan tadi kalau ada seorang guru punya murid yang saleh lagi pintar, ini bahagia. Punya murid saleh pintar, masya Allah. Maka jadilah kamu seorang murid yang saleh pintar, nanti kamu juga akan punya murid saleh lagi pintar. Iya, kalau kamunya enggak saleh, mau enggak orang ngaji sama kamu? Enggak mau. Kamunya bodoh, mau enggak orang ngaji sama kamu? Enggak mau. Tapi kalau kamunya saleh, kamunya pintar, mau enggak orang ngaji sama kamu? Mau. Yang pintar yang bodoh ngaji sama kamu? Yang pintar. Yang saleh apa enggak yang ngaji sama kamu? Yang saleh. Jadi ibda' min nafsika. Ya, dahulukan dengan dirimu. Ya. Berusaha semaksimal mungkin, berusaha sekuat mungkin biar jadi orang yang soleh lagi pintar. Mudah-mudahan Allah ijabahkan. Amin. Wallahu a'lam bishawab.